Halo guys, sekarang saya berada di Putu Made, Jakarta. Ayo kita lihat dalamnya. Backgroundnya ini asik banget ya, jadi tradisional modern. Ini ada lampu-lampunya seperti itu. Seperti sangkar burung ya, tapi isinya manusia lagi makan semua. Ini pas makan siang soalnya, jadi lumayan agak ramai. Tadi kami sudah pesen tempat ya, private gitu. Jadi ini saya menuju cari tempatnya, vlog kelilingnya resto ini ya, biar kalian tahu ya. Ini desainnya yang unik ya, modern tradisional dengan gaya Bali, juga gaya modern. Ada sofa-sofanya, tempat duduknya nyaman banget. Nah, ini ruangannya nih, mungkin di sini nih, yang pintu-pintu ukiran ini itu yang udah dipesan ya. Nah, ini mungkin di sini tempatnya. Nah, ya benar-benar. Ayo guys, kita ya, ini rekan-rekan kerabat baru Jakarta. Halo. Tadi sepupuku yang sudah mesenin tempatnya ya, ternyata di sini ruangannya. Tapi belum, masih ada yang belum datang, dua orang lagi. Singkat cerita, kita sudah pesan menunya. Dan inilah menu-menunya, yuk kita lihat. Ginilah kalau sudah pada kumpul bercanda, seneng banget, meriah banget pokoknya. Cerita nih, kita sudah makan bersama. Ini ada iga bakar, ada sate lilit, juga ada ikan-ikanan ya, ikan bakar. Ini sayurnya sayur kangkung. Dan jangan lupa nih yang top sekali ya, tempe mendoan, enak banget. Ada dadar jagung, semuanya enak-enak. Di menu tradisional Bali Jawa. Ini minumannya degan jeruk. Dan juga dessertnya, ini dessertnya ubi dan gula merah. Terus ini lapis. Ini pisang goreng coklat keju, tapi tinggal satu. Dan ini ada minumannya juga. Ini seger banget ya, banyak esnya ya. Seperti apa ini? Kacang merah campur ada gerger-gernya. Seperti es campur tapi pakai santan. Nah, yang ini nih namanya cendol durian. Nah, saatnya setelah kumpul kita foto-fotoan dulu ya, guys. Foto bersama dulu. Nah, ini rekan-rekan kerabat dari Jakarta. Ini semua teman-temannya sepupu dan menjadi teman saya juga. Di sini dulu, nantikan videoku berikutnya. Bye.